celoni untuk menghilangkan ini bau, bau lemakan kita tuskan. 50 kunyit. Dan kunyit. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bagi sama. Daun 50. Daun 50 saja. Daun ni apa sayang? Kita dah mati sayang. Jadi macam dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau masak ni sayang, bismillahirrahmanirrahim, masukkan tepung. Jadi masukkan cabai. Apa ni? Kan juga lada kita. Santan ni bagus untuk ni sebab apa-apa. Siap sudah, so kita matikan dan kita boleh hidangkan. Enak banget. Assalamualaikum. Abang buat apa tu hari ni? Waalaikumsalam sayang. Ini hari kita ke dapur masak. Dah lama sayang kita masak. Ada berapa hari dah yang tak masak? Kita asyik makan kat luar je. Ataupun makan apa yang ada. Okey sahabat, assalamualaikum sahabat. Moga semuanya sentiasa sihat-sihat dan ceria selalu bersama Abang Pelikir suka-suki di sini ya, bersama dengan Makcik Cameron. Hari ini sahabat, kita ke dapur bersama APSS. Kita nak masak sesuatu yang istimewa, sesuatu yang mudah sebenarnya. Benda hazanah, kita masak hazanah alam yang ada, benda-benda alami yang berada di kampung-kampung, dalam hutan. Tapi sekarang dia buat cara moden sayang. Kita nak masak rebung. Kita shortcut lah sayang. Kita cakap begitu terang. Kita nak masak rebung madu. Ini kita dapat daripada adik bagi. Masa dia kenduri hari tu. Sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu. So kita nak masak rebung. Kita nak masak rebung berbagai-bagai. Dulu kalau video Abang Pencin yang lama tu, ada masak rebung dengan udang. Masak rebung dengan apa sayang? Udang je biasanya kita masak udang dengan udang ataupun biasa je. So kali ni Abang Pencin suka-suki nak masak rebung dengan ayam. Lepas tu campur pula sayang. Nak campur dengan ikan kering terasa. Jadi kita makan je lah. Rasa-rasa benda tu tak ada kat kedai kan sayang. Orang kalau nak masak biasanya dengan rebung dengan udang je. Rebung dengan udang ataupun rebung dengan ikan kering. Rebung dengan ikan bilis, ikan teri. Rebung masak gitu aja. Gitu-gitu aja yang mudah-mudah. So tapi kali ni saya nak teringin nak makan sesuatu yang benda tu ada rasa macam dah complete lah satu set tu yang tak payah nak masak macam-macam. Dah ada rebung dalam dia, dah ada kira, dah ada sayur, dah ada ayam. Siapa yang tak nak makan ayam, ada ikan kering. Siapa nak pedas-pedas sikit, makan. Dah ada pedas, saya buat cili api dia. So lemak-lemak, saya gambarkan macam tu. Saya sedap macam masin ikan kering, ada pula ayam dia. Aduh sedapnya macam tu. Kat kedai mesti tak ada. So sayang, ada sayang jumpa tak macam ada tu. Entah, tak ada kan? Masih kamera pun dah pening kepala memikirkan ni. Apa rasanya tu? Ayam campur ikan kering. Ya, tentu sedap. Jangan dicampur tempe sudah. Biasanya sahabat, kalau orang biasa masak lemak macam tu je, lemak kuning ataupun lemak putih gitu, campur dengan udang, lepas tu dia buat bagi sambal belacan. Dengan ikan kering, makan dengan ikan kering. Tapi kali ni saya nak jadikan satu je, ikan kering tu saya masuk. Ikan kering pun tengoklah ikan kering apa. So hari ni saya nak gunakan ikan kering sepat sayang. Saya gunakan ikan kering sepat. So macam-macam cara sahabatnya orang membersihkan ikan ni. Tapi APSS biasanya kalau ikan kering tu sahabat, APSS akan gosok sampai putih macam tu. Saya kadang-kadang gunakan ni. Bros dawai ni. Kau bros periuk ni. Kau gosok macam tu. Gosok sehingga bersih. Bersih. Make sure bersih-bersih lah sayang. Kadang-kadang ni. Ini ada dua versi ni sayang ni, ikan kering kita ni. Ada ikan kering dua kali beli ni. Yang satu lembut, yang satu dah keras. Yang masuk peti ais ni dah keras sayang. Tapi itulah ya. Ikan kering ni dia memang ikan sepat ni memang dia hitam. Tapi kalau nak cantik dibuang kulit dia, tapi saya sayang nak buang kulit dia. Nanti buang kulit ni dah membazir. Tapi saya nak itu, nakkan dia punya putih tu, saya gosok dengan dua dawai. Terkulang pada kita lah sahabat.
saya ikut selesa masing-masing sahabat ni, macam mana nak memutihkan ikan tu. Tapi saya gunakan burus dawai. Burus dawai ke sahabat? Burus periuk lah. Ha, macam tu eh. Dapatlah putih sikit. Ha, macam tu lah lebih kurang dia kan. Okey, so yang ni agak keras sikit. So sahabat, kalau nak masak ikan tu, kalau masak gulai lemak ikan asin tu, dia ada dua kaedah sahabat. Ha? Kita tengok eh, biasanya kita rendamkan ikan tu biar sedikit lembut lah terutama, ataupun kita rebus eh. Kalau kita rebus juga sikit dia, kalau macam ni kita rendam sikit, nanti dia keluar dia punya air-air garam tu. Wah, dia tawar lah sikit eh, masin dia kurang. Ataupun kalau kita rebus pun boleh, boleh juga. Kita rebus kejap, jangan rebus lama-lama, nanti peroi pula dia eh. Kita rendam ni tu gunanya untuk melembutkan, nanti jadi garam dia kurang lah eh. Rendam air panas je lah. Rendam air panas pun boleh eh. Rendam air panas pun boleh dia, tapi kalau kita biasa, kalau nyambil-nyambil lah eh sahabat, kita nyambil-nyambil eh, sambil nyambil nak sediakan benda-benda yang lain, tak payahlah nak rendam air panas eh. Kita rendam eh. Dah tak ada rasa lah eh. Jadi, kalau baru-baru ada garam ni tu, dia rendam eh. So bahan-bahan untuk saya pergi masak rebung ni tadi, saya gunakan rebung eh. Kita celur eh. Gunanya kita celur ni untuk menghilangkan dia punya bau, ha, bau rebung tu eh. Ha. Terutama kalau kita dah perap dah lama eh, kita dah simpan dalam peti ais, macam alat-alat kita jeruk lebih kurang macam tu, kita celur sekejap. Biar dia punya sedikit lembut dan juga hilang bau dia. Okay. Celur kira-kira dalam 3 minit ke 4 minit lebih kurang dia macam tu lah sahabat eh. Ha, ikut kita rasa lah kita. Kadang-kadang dia masuk dalam peti ais tu dia sejuk eh. Bila dah sejuk, kita tak selesa lah eh masak benda sejuk-sejuk. Kita naturalkan dulu. So lebih kurang dalam 5 minit macam tu lah eh. Kira-kira dia, kita angkat, kita toskan. Kalau dah tuskan ni macam ni, kita dah yakin lah eh. Yakin bau dia eh. Segala usaha telah dibuat untuk menentukan bahawa dia dalam keadaan yang sempurna, telah dimasak. Kalau teringin nak makan, cuba kita rasa eh. Agak-agak ni kalau kita tak yakin dia lembut ke tidak, the best way yang kita rasa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okey sahabat, ni dia. Ni rebung dia. Rebung yang saya dah celur tadi tu. Cantik kan sahabat eh? Warna dia, dia macam nak kata putih tu, tak adalah macam putih sungguh-sungguh lah sahabat eh. Adalah birat-birat juga sikit eh. Dah lama no, birat lah dia eh. So bahan-bahan lain selain daripada rebung ni, saya gunakan ayam. Ayam ni ada saya 1, 2, 3, 4 potong. Nanti potong ikut suka lah eh. Nanti kalau boleh kecilkan. Kalau nak besar pun besar lah eh. Dan ini ikan kering, saya gunakan ikan sepat yang saya rendam untuk menghilangkan masin dia. Dan kita bersihkan. Bahan-bahan lain saya gunakan berambang bawang putih, bawang merah, cili merah, cili putih yang cili siam eh. Cili merah, cili hijau eh. Ini serai apa tu, lemon grass, serai atau serai, dan daun lima purut eh. Sedikit halia dalam lebih kurang ini 2 inci eh, dua ruas macam lah. Dua ruas lah eh kalau ni, sebab dia duduknya dekat dua ruas. Ini satu ruas tengah sayang ni. So saya gunakan kemiri. Kemiri ni ataupun buah keras dalam lebih kurang 5 biji untuk melemakkan dia, dan gunakan juga daun lima purut daun kunyit, daun lima purut pula. Subhanallah. Bahan-bahan lain yang mesti ada, ni kunyit. Ya sayang, kunyitnya kita tak ada. Saya gunakan kunyit serbuk eh. Kunyit kering dia, kunyit basahnya habis eh. Saya gunakan perasa, MSG, garam dan juga serbuk pati ayam aja, ataupun kaldu ayam dan juga minyak. Minyak pula ini. Ini santan eh, santan pekat kara eh. Santan kotak kara eh, dan juga minyak untuk menumis, dan air putih. So kita terus kita ke cara penyediaannya. Okey sayang, mula-mula lah sahabat eh. kita nak mula-mulanya ayam ni kita potonglah sayang.
Susah sangat. Sangat ayam ni. Nanti takut lah macam ni. Okey dah. So yang ini, yang ini pun saya potong lah sahabat ya. Bahagian ni saya paling suka bahagian ni. Ini kalau dijual ayam, orang jual ayam ni satu ni RM1 ni ya sahabat ya. Ada kedai apa tu? RM1. Viral lah. Apa nama sahabat? Muni apa? Unimi entah apa yang lupa ya tiba-tiba ya. RM1. Yang ini pun RM1 macam ni. Yang ujung macam ni RM1. Dia buat macam ni RM1. Segini lah RM1. Yang ini tak ada. Okey So kita kita kongsilah ya. Pengalaman kita berada kat luar. Hari tu saya ingat kita boleh beli ayam ni berebut-rebut orang beli ayam. Termasuklah kita. Termasuklah kita. Kita pun tengoklah dulu. Lepas tu kita pun baliklah timbang. Sahabat untung ke tidak ke macam tu. Kita lah buat lah ya. Kalau tak kita tak tahu. Sayang macam sikit je ya. Minta seketul lagi sayang eh. Sudahlah. Nah, boleh lah. Kita tambahkan ayam. Kita tambahkan ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, saya tambahkan ayam seketul lagi. Yang ini saya potong dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari itu pun ada jual perha juga, sayang. Macam ni. Comel je perha dia. Tapi perha dia dah, ni lah. Complete. Ayam berapa hari katnya, tak tahulah. kalau kita tengok sayang ni, kadang-kadang ni ayam antara bahan yang menjadi mas makanan utama orang Malaysia lah ya. Ayam lebih murah daripada ikan. So orang lebih suka ya. Kalau ayam tu dalam sekitar RM8, RM9, RM5, 5 posen, kadang-kadang macam gitu eh. Kalau ayam tua dalam lebih kurang jugalah RM7, RM8 ke, tapi saya suka ayam tua. Dia rasa dia lagi sedap . So ikan ni sahabat, ikan ni saya potong dua . Kita potong dua terus untuk memudahkan kita memakan dia. Kalau nak makan nanti senang mudah ambil macam tu, tak payah nak patah-patahkan nanti tersisa. So lebih kurang ni dapat 6 ketul kita lah. 6 ketul ikan, ayam pun lebih kurang dapat 2, 4, 6, 8 satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Sepuluh untuk makan empat orang. Oh, bolehlah. Tapi nak makan ayam ke apa. So, okey sahabat, seterusnya. So, kita tengok bahan-bahan kita ni, kita nak giling. Ada bahan ni, banyak kan kita giling. So, saya nak giling lagi. Nak pedas ke sayang lah? Okey. Agak-agak lah ya sayang lah. Kita sesuaikan dengan bahan-bahan dia tadi. So, sesuaikan dengan bahan ni lah ya sahabat. Kita sesuaikan dengan ayam dia. So, kita nak pedas-pedas sikit lah. Yang dalam 2-3 biji ni buat hiasan sayang ya. Okey. The restnya kita blender. So, kita blender bawang dia. Kita bantulah sayang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Blender kita, blender dah berusia sahabat. Sejak anak saya belum kahwin lagi, yang adanya dah sekarang anak saya dah, cucu saya dah 5 orang. Bayangkan maknanya blender tu lebih daripada 5 tahun sayang umur dia. Berpuluh tahun lah sejak kahwin ni. Sebab tu saya cakap lebih daripada dapat usia dia. So bawang pun begitu macam tu lah, saya bantu. Daripada dia rosak, tak boleh. Tapi terpulang lah pada sahabatnya. Kalau sahabat suka ditumbuk, dia tumbuk. Kalau disobek, dia pakai sobek. Terpulang. Sekarang ni zamannya macam-macam. Ada benda yang mempermudahkan kita memasak. So, kita terpulang pada. Saya gunakan halia ni sahabat-sahabat ni. Kita gunakan ikan ni, benda-benda yang hanyi ni kita masukkan lah. Halia sikit. So gunakan buah keras ni. Kita ketuk-ketuk sekejap kita ketukkan untuk memudahkan dia, dia hancur, digiling macam tu. Kalau tak nanti dia takut keluar sebiji-sebiji Serai ni sebagiannya saya saya ni lah. Ini optional lah sahabat, masing-masing lah Kalau yang suka di
Ketuk saja pun boleh, eh, umpama dia macam ni bagiannya, eh, ketuk. Tapi sebab kita nak akan ada rasa, rasanya masing-masing. Kan bawa bawa rasa masing-masing kan sayang, eh. Bismillahirrahmanirrahim macam ni. Yang diketuk ada, yang di iris pun ada, eh. So limau dia dalam 5 keping ni sayang, eh. 5 1 2 3 4 5 mana guna 5, eh. Dalam 5 lai macam ni, eh. Pun macam tu sahabat, eh. Sebagiannya saya apa sayang? Blender. Saya blender. Sebagiannya saya biarkan gitu, eh. Macam ni saya blender, eh. Saya blender. Begitu juga dengan daun limau purut. Kenapa kita sebut daun limau purut ni sayang? Shock dengan daun limau purut, eh. Saya punya limau purut tu sebenarnya dah mati sayang. Pokok-pokoknya dah mati. Kita tak ada pokok daun limau purut. Jadi asyik tersebut je daun limau purut. Dan kunyit. Bismillah. Ya. Dan kunyit ni sahabat. Bismillah. Daun kunyit ni saya buat macam ni je sahabat, ya. Saya koyak-koyak macam tu je. Ya. Saya buat macam udak awal. Simple. Ha. Kalau udak awal dia simple je macam ni, ya. Ha. Ha. Macam ni. Kita simple aja, ya. Ya. Ini daun limau, daun limau ni, daun limau. Okay. Daun limau dia sayang. Dan apa sayang? Astagfirullahalazim. Daun kunyit ni, ini semua dekat kebun bandar. Ha, daun kebun bandar sendiri. So satu lagi daun dia yang tak ada sayang. Pakai daun salam, nanti kita ambil daun salam. So okey sahabat. Daun kering ada? Daun salam kering. Ha, tak apa, nanti kita ambil yang ni. Mana yang kering? Boleh lah sayang, kita gunakan. Okey sahabat. Ha. Makcik kamera kata ada stok. Kadang-kadang kita ambil lebih-lebih tu sahabat, menggeding-geding dah macamnya, ha. Kat depan ada malu. Wangi. Depan. Wangi sayang, eh. Wangi. Ha, kita ambil dua lai lah, satu lai ini, satu lai besar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak ganjil, ambil yang ganjil. Tapi bahan ni sikit sangat. Ya, tapi bahan ni sikit sangat, ya. Kita takut bau. Kalau kuat pun dia berbau. So lebih kurang ni macam ni sahabat, ya. Okey. So kita boleh kita terus. Tak iris terus. Apa yang sayang, eh? Tu nak iris. Apa sayang, eh? Apa? Yang buka dulu ada santan. Apa lagi sayang yang kita ni? Tu bawang lebih iris. Bawang tu iris. Bawang kan? Ni. Ha, sebagainya bawang diiris. Bawang ni saya rasa saya tak nak yang iris, sayang. Okay. Saya gunakan satu macam aja. Okay. Ada juga orang yang buat bawang ni ada yang iris, apa yang iris ada. Tapi kalau tu dah tak macam tak genap, eh. Bukan tak genap, tak cukup, eh. Dia tambahkan bawang dia untuk memberi tekstur. Jadi bahan-bahan ni semua bahan-bahannya saya giling semua. Kalau saya tak ada ni. Okay, so ini santan kalau tak cukup kita boleh tambah. Okey itu. Ya. Sahabat, sebelum terlupa sahabat, kita tambahkan sedikit kunyit, eh. Kita tak sebut kunyit sebab saya tak ada kunyit hijau. Gunakanlah kunyit yang dah kering, eh. Jadi untuk memuaskan hati kita blender juga. Nak blender boleh, tak blender pun boleh. Optional. Ya, eh? Jom kita. Okey, kita blender. Ini terpulang sahabat, eh. Terpulang sahabat, eh. Kita nak blender boleh, nak giling pun boleh, eh. Nak tumbuk pun boleh, tapi kalau makcik kamera dia suka nak pakai tumbuk tuk 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 tuk. Kalau masak, kalau dia masak tu dia suka macam tradisional tu, tapi rasanya lagi sedap, ya, sebab ada rasa batu lesung. Jadi kalau abang pencing yang suka yang masak, semua nak cepat. Orang lelaki ni suka masak, tapi berbezanya orang lelaki suka nak masak pantas, ya. Dia tak suka lambat-lambat macam tu, eh. Ya, jadi berbeza cara dia. Kalau makcik kamera tuk 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 satu kampung dengar, satu taman. Jadi saya ni, ya, sahabat, saya giling ataupun blender halus, eh. Saya tak nak serat-serat tu ada, eh. Jadi kalau makan tu macam licin aja, tak ada terasa. Sebab apa kita gunakan serai, eh. Serai tu dia ada serabut-serabut ni, eh. Jadi kalau kita tak giling betul-betul ataupun tak blender betul-betul, nanti terasa serat-serat dia tu, Jadi seminimum mungkin lah, eh, kita buat.
Okey, lebih kurang dia macam ni lah sahabat ni. Dah halus lebih kurang macam ni. Dah cantik kuning-muning ni. So, kita terus tumis. Jom kita tumis. Kebetulan minyak tu telah pun panas sekejap. Jadi, saya biasanya ikan kering ni, dia boleh juga dia masak gitu. Tetapi, saya lebih suka kalau ikan kering ni juga kita goreng sekejap. Saya tidak hancur. Supaya dia tak hancur. Sambil itu kita balikkan lah sahabat ni. Harum bau dia sahabat ni. Ikan kering ni sedap bau dia. Ikan kering ni terpulang. Sahabat nak gunakan ikan talang boleh, ikan sepat boleh, nak gunakan ikan kaloi kering boleh, gunakan ikan duri kering boleh, semua boleh. Kalau ada ikan pari pun boleh juga. Pari kering lah. Semua boleh. Kalau ikan talang tak payah goreng. Kalau ikan talang tu dia kita masak dulu je. Terutama yang ikan talang yang bagian tulang-tulang tu dia lagi sedap rasa dia. Ini saya gunakan ikan sepat. Jadi kita nak rasa dia sahabat ni. Optional lah sahabat ni. Kalau kita nak pakai ayam saja pun boleh. Tapi saya nak rasakan ada kelainan yang saya rasa. Kalau makan tu, wah, komplit. Dah ada. Dah ada ayam, dah ada ikan. Lebih kurang dia. Sedap. So, lebih kurang macam ni kita angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita biarkan kuning. Ini memang ada dua jenis ni sahabat ni. Tadi saya beli, saya cakap tadi. Macam ada yang lama, ada yang baru. Yang ini lembut sedikit ni. Yang ni tadi dia kena air batu. Ni dah kering ni sahabat ni. Mungkin dekat dalam peti air saya ni. Yang lama. Kadang-kadang kita cari tak jumpa, kita beli lagi. Dah berdabal-dabal dia punya stok. Dia masaknya tak juga. Makan kat kedai. Hai. Okey sahabat, terus-terus kita tumis bahan gunakan minyak yang basi sama. Bismillah. Wangi sahabat. Alhamdulillah. Ni sahabat, kalau kita nak bagi bubur belacan pun boleh. Yang ada orang suka tapi ni dah ada rasa daripada ikan kering. Tak payahlah bubur belacan. Dah cukup memada. Tapi terpulang selera ikut selera masing-masing. So terus kita masukkan daun salam, daun jeruk kita, serai dia dengan daun lima purut. Daun lima purut saja. Daun ni apa sayang? Kunyit. Daun kunyit. Saya sebenarnya tak ada pokok daun lima purut kita dah mati sayang. Jadi macam dia asyik tersebut. Jadi macam dia minta dibuat lagi. Tapi sayang. So kita tumis sayang sehingga naik bau dia. Ataupun kita naik rempah dia masak. Sampai pecah minyak lah. Rempah dia masak. Sampai rempah dia ni masak. So kita masak. Sambil-sambil tu kita kacau lah sahabatnya. Kita kacau-kacau je. Pastikan dia punya rempah ratus ni. Yang kita giling halus ni. Ada bawang putih, bawang merah. Ada halia sikit. Ada buah keras. Ada serai. Ada daun lima purut. Ada daun serai. Ada daun serai. Daun kunyit. Kita nak sebut daun kunyit ni. So, kita masak sehingga betul-betul naik minyak terbit cantik macam tu sahabat. Kita pastikan dia terbit minyak dulu. Sahabat, dia jadi biar dia yang masak ni rempah ratu ni biar dia masak dulu kan. Dia masak dulu baru masakkan ayam. Bahan-bahan lain ya. Jadi sedap. Kita tak nak ni. Sahabat sebenarnya masakan rebung ni masakan yang mudah, enak sahabat. Ini masakan alami orang zaman dulu, orang yang duduk kat hutan, kat kebun
bagai air dengan apa? Air dengan tebing. Apa bagai air dengan tebing? Jadi inilah diambil dia punya rebung dia, jadi dibuat sayur-sayuran. Kalau dibiarkan dia akan jadi buluh. Kalau jadi buluh boleh buat apa? Boleh buat senjata, boleh buat peralatan, boleh buat. Tapi yang ini jenis rebung yang rebung madu ni memang dia kecil-kecil, rebung dia halus dan dia ni tak ada miang. Bezanya dia tak ada miang, tak ada apa kata orang, kalau orang kita orang Jawa kata tak ada apa ya? Dia punya miang tu aku sebut sayang. Miang buruh tu kleket 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 gitu kan. Kleket ke apa ya? Sebab apa sahabatnya, kalau kita tengok ni dulu zaman kita ingat lah, kalau kita ingat rebung ni kita mesti teringat peribahasa melentur buluh dialah melentur buluh dialah dari rebungnya. Kita nak bentukkan apa tu daripada rebung, daripada rebungnya. Kalau dulu memang ada rebung apa, cerita apa yang pakai anak buluh bentuk pakai rebung, ada rebung lah. Satu lagi, kalau rebung ni dia ada dia punya miang dia tu dulu. Miang dia tajam sahabat ya. Dahlah tajam dia gatal. Jadi kalau orang dulu masa penjajah tu jahat, penjajah ni jahat. Belum ada penjajah yang baik ya. Kalau tak tahulah orang kata komunis tu komunis jahat. Mana ada komunis baik? Tak ada parti komunis, parti tu yang jahat. Sayang ya. Jadi orang buat apa dengan rebung ni sayang ya? Dia ambil dia punya miang. Bulu rebung miang rebung tu. Dia apa ni lah, dia letak kat lantai macam tu. Orang-orang kita yang ditangkap tu digogelkan baju dia, lepas tu diseksa lah dengan tu kan. Gatal sahabat, boleh meninggal, tajam tu bisa. Okey sahabat, dah nampak cantik macam ni sahabat, dah nampak kering-kering macam ni. Dia dah ni kita masukkan ayam. Okay, kita masukkan ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Macam ada bunyi orang ni ya? Macam lah. Macam patut telefon. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu. Lebih kurang dia macam ni sahabat ni. Biarkan kejap. Dia dikuahir dia kejap saya. Dia dikuahir dia kejap saya. Masak ni nak sabar. Kalau tak sabar kita beli je kat kedai. Siapa masakan yang Abang Pinjir suka-suka nak masak ni, kita tak ada kat kedai. Sebab apa kita campur-campur. So, lebih kurang dia macam ni. Kita dah masak berapa jam tadi sahabat ni kan? So, lebih kurang macam ni lah sahabatnya. Kita terus masukkan air. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan air secukupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tambahkan lagi air. Kalau masak ni sayang kalau masak pakai ayam ni, dia ada keluar air, kita masak dulu air dia, ayam dia, supaya dia air dia keluar. Tapi kalau kita gunakan masakan laut, ada udang ke, pakai sotong ke katakan, tak boleh buat macam tu. Kita kan bila masukkan air ni, kita anggar-anggar. Sebab apa, nanti air kan udang ni dengan bahan-bahan laut tu dikan keluar air. Jadi tak sama. Dari segi penjumlahan dia. So, teruskan kita biar mendidih sekejap. Kita tunggu dia sehingga mendidih. Jadi untuk mempercepatkan proses mendidih tu biasa apa sayang saya buat? Tutup. Ya, saya tutup dengan penutup kecap saya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sayang sebelum saya tambahkan tu, saya tutup, saya tambahkan sedikit air dulu. Bismillahirrahmanirrahim, saya tutup dengan penutup. Kita tunggu dia sahabat sehingga dia mendidih. Itu bolehlah kita buat kerja-kerja yang lain. Kita nak jenguk kain keampayan ke kalau musim hujan ni. Ya, kita nak jenguk-jenguk persiap nak kemas-kemaskan dapur ke meja makan mana yang nak disediakan. Ambil pinggan ke untuk disediakan untuk isi masakan. Macam itulah kaedah dia. So, jom kita buat kerja berikut je. Okey sahabat, kita buka mendidih dia.
So, dah cantik macam ni sahabat. Dah kira-kira ayam dia pun dah setengah masak dah. So, kita lupa sayang. Kita kena tambah dengan satu lagi. Asam keping. Kita lupa. Okey sahabatnya, kita ni masak ni kadang-kadang kita terlupa tetapi bila terlupa jangan pula tak dibagi. Kalau yang suka bagi asam keping boleh. Kalau tak nak asam keping kita boleh gunakan juga limau limau perahan limau lah Kita boleh gunakan limau macam tu juga ni. So kita boleh masukkan asam keping kita dan terus kita masukkan rebung kita. Bismillahirrahmanirrahim, masukkan rebung. Generasi kita sahabatnya, kita ni mewarisi apa orang kata, mewarisi generasi yang generasi yang kreatif mak bapak kita, tak kira lah semua bangsa sama. So Cina pun, orang Cina pun suka makan rebung, dia lagi bakar dalam rebung-rebungan ni. So jadi semua pandai daripada hasil hutan ni. Daripada batang dia, pokok dia, semua ada guna. Tak ada yang tertinggal. Semua digunakan. So, sahabat, terus-terusan. Lepas tu, kita terus boleh masukkan kita punya perasa lah. Kita masukkan garam. Bismillahirrahmanirrahim. Garam garam ni, kita agak-agak lah sahabat. Sebab tadi kita ada ikan kering. Jangan terlalu masin nanti. Kalau kurang, kita boleh tambah. Kita masukkan sebut pati ayam sikit. Sebut pati ayam pun dah ada masin dia. Dan kita masukkan juga dengan pelengkap dia dan sedikit MSG. Ni sedap sebut ni. Ni rasa dia lain, dia manis sedikit. Bismillah. Dalam lebih kurang ujung sudu lah lebih kurang dia. Lebih kurang macam tu. Kita gaul-gaulkan dia. So sebab benda yang dah rebung-rebung ni pun dia dah lembut. Dimakan mentah pun kalau yang suka boleh gaknya. Ada binatang yang makan mentah boleh. Kita bolehlah makan mentah. So, terus kita masukkan ikan kering. Ikan kering kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan ikan kering. Sahabatnya. Dan kita masukkan juga lada kita. Terus juga kita masukkan santan. Kita gunakan santan kara. Santan kara ni bagus sahabat ni. Sebab apa-apa sahabat. Dia ni pekat. Pekat. Saya rasa tak cukup sayang. Satu tu. Kita tambahkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Terpulang pada sahabat pekat dia ikut selera. Ada yang nak suka pekat, ada yang nak suka cair-cair. Kalau nak ramai, cair-cair lah. Kalau pekat nanti tak cukup kuah. Kita cair-cairkan aja. Kalau yang tak suka santan, boleh juga pakai buah keras saja. Boleh. Kita yang buat dia sahabat ni. Terpulang pada kita cara macam mana. Harum bau dia. Air daripada pintu tu angin masuk sahabat. Bau dia harum. So kita boleh tambahkan dengan sedikit gula. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit gula. So, sambil masak tu kita ambil lah bahan-bahan yang kurang, yang teringat, jangan sampai tertinggal. Kadang-kadang kita masak ni tertinggal, betul tak makcik kamera? Betul. Kita masak-masak ni kita suka-suka, kita
Dah dekat pukul 12.30 sayang eh. Udah 12.30 dah. Tak ingin dulu. Siap-siap dia dah. Ni. Eh? Dah. Mandi nak pergi zuhur. So sahabat, kita boleh rasakan dulu. Apa rasa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Panas ya sahabat. Wah, sedap kan? Dia macam kurang sedikit masin, tapi ada ikan kering, jadi tidak boleh terbagi. Ada ikan kering lagi, nanti ikan kering tu dia punya apa, flavor garam dia, dia turun bergaedah. Wow, sedap ya. Ini satu lauk dah cukup, ada sayur, ada ikan. Ya sahabatnya, satu lauk ni dah cukup ya sahabatnya. Dah ada ayam je, ayam dah ada. Ikan kering pun dah ada, sayurnya pun dah ada. Ya. Yang kalau yang nak suka pedas, bolehlah ditambahkan makan dengan dikit-dikit lada-lada ni. Tapi kalau yang tak suka, tak apalah. Eh. Sebab dia pun dah rasa pedas. Eh. Jadi ini optional. Eh. Tapi kalau katakan tak ini sayang, katakan lada ni tak habis, tak dimakan, jangan dibuang sahabatnya. Makan-makan tinggal lada je. Eh. Jangan dibuang, boleh buat masak lain. Buat sambal belacan ke apa. Jangan membazir. Nanti jadi sahabat. Syaitan. Syaitan. Okay. Syaitan semua kena. Tak masalah-masalah semua syaitan yang kena. Entah syaitan ni dah makan ke tidak. So, sayang ni dia nak pekatnya macam ni ke nak tambah lagi? Nanti kalau ada sejuk dia pekat. Pekat nak tambah lagi? Tak ada sejuk lah. Nak tambah, tambah air lah sikit eh. Biar dia nampak macam cair sikit. Cair sikit tu cair banyak kan? Tak, nanti aku tak habis kuah dia sayang. Kan dia, dia biar dia, dia imbang gitu, dia nampak harmoni antara kuah dengan isi dia. Eh, jangan terlalu pekat, jangan terlalu juga cair. Imbang-imbang kan macam tu lah. Jadi kita tunggu hingga sedikit mendidih baru kita matikan. Okey sahabat, masak sudah. Masakan APSS dan makcik kamera hari ini. Rebung masak ayam ikan cepat. Ikan cepat asin. Enak, mantap, marvelous, maknyus gitu. Dah dirasakan memang sedap sahabat. Tidak ada di kedai jual. Tidak ada dalam restoran, tak ada kat rumah makan. Belum ada lagi kalau dicampur-campur begini. So kalau yang ada di rumah makan atau restoran, kedai semua. Kalau ada dimasak dengan udang, dengan ayam saja, tapi tidak ada gabungan dengan ikan kering ini. Tapi kalau ada saya belum jumpa lah. So siap sudah, so kita matikan dan kita boleh hidangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kita hidangkan sayang. Ini ayam dia sahabatnya. Ini ayam dia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang suka ayam ni ayam lah ya, ada ayamnya. Bismillah. Kita masukkan rebung dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam bagian ni comel. Ini ada ikan kering dia. Ikan kering sepat dia. Kan sepat dia tak nampak. Nanti dia kecil hati saya ingat kalau tak nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan sepat dia. Letakkan lada. Cukup. Apa dah? Okey. Okey sahabat. Jangan lupa untuk mencuba resipi masakan. Kali ini rebung masak lemak ayam. Masaknya masak lemak cili api sayang eh. Rebung masak lemak cili padi bersama ayam eh. Cili api ayam, adikkan sepat asin. So enak sahabat. Dipersilakan untuk mencuba resep saya kali ini. Yang enak eh. Tidak ada di kedai. Masak dengan setulus hati. Tidak ada rahsia.
Ini masakan. Enak, marvelous, mantap. Apa makcik kamera nak cakap apa sayang? Komen. Apa kak, apa makcik kamera pun nak cakap, tak tahu lah apa rasanya ya. Ada ayam, ada ikan sepat. Ada rebung, tapi rasa punya sedap aja tu. Bukan macam rasanya macam memang sedap ya. Sedap, eh? Okay. Kalau ada makan ikan ni dah komplit ya. Kalau nak makan ayam ada ayam dia. Nak makan ikan asin ada ikan asin dia. Nak makan rebung dia ada rebung dia. Lemak-lemak pedas enak asin-asin gitu. Aduh, mantap. So, jumpa lagi. Assalamualaikum dan... Alhamdulillah. Sahabat, siap sudah kita masak-masak. So, kita nak mencicipi apa masakan yang kita masak. Hari ini kita masak... Apa sayang ni? Rebung. Rebung ayam ikan masin. Bismillahirrahmanirrahim. Lemak cili api, rebung ayam, ikan masin. Ini ikan masin dia. Ini rebung dia. Ini ayam dia. Oh, sedap. Dikuahi ya. Ini dah kering tadi sebab kita pergi solat lah dulu, apa jalan-jalan dulu. So, dah rasa lapar baru makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, sahabat ya, masakan kita ya. Sedap. Sedap, enak sangat kan? Enak banget. Nyos. So. Hebat. Kalau kan kita rasa kurang pedas ke apa, dah cakap. Belum cakap, tak sempat cakap. Tak maksud mulut. Kita makan cili. Makan tak boleh bercakap. Mana makan ni. Sopan ni makan. Nak ni cakap hebat. Sebab nak bagi tahu apa yang kita makan yang ini ikan asin tepat dia. Masak sendiri, puji sendiri, makan sendiri. Nah, agak-agak berapa bintang yang lagi? Kita belum makan ni, tak boleh nilai. Tapi daripada segi tengok tu memang kalau 10 tu bagilah 8. Kalau bagi 10 tu nampak nak kata orang apa? Apa? Membodek. Ini kena bagi 10 ya? Bagi 10 kan? Ini masakan sendiri. Lemak. Rebung, lemak cili api, rebung, ayam, ikan asin, paling sedap kat dunia. Oh, eh pun rebung tu pun mahal tu, datang jauh tu. Terima kasih lah adik aku menyediakan, apa, menyediakan rebung. Rebung daripada Pelda pun? Pelda air hitam. Terima kasih adik Zul. Why not? Dah, Roslan dah masak ke belum? Adik Roslan? Tu, tempe dia lupa tempe. Itu dah lebih dikit kali makan tu. Terlupa dia hari ni. Makan dia hanya 3 suap. Ni dah sepinggan dah ni. Sudah ya? Belum masuk tempe lagi. Sahabat. Gandingan yang mantap antara ayam, rebung dan juga ikan asin.
Enak banget. Habis dah. Tempe. Tempe tak jalan. Yang ini boleh makan dengan minyak TV sayang. Saya nak rasakan tempe. Masakan tempe, sambal tempe, garing, kentang dan daun lima perut. Gurih amat. Enak. Ini pun sayang. Paling enak kat dunia. Dunia APSS. Apa yang ajak? Lama lagi ke makan tu. Slow and steady je tengok. Member tengok je. Telah ajak. Kau di sana ya? Kata sahabat, makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Bismillah. So, semua enak-enak masakan saya hari ini. Dah lama tak makan, tak masak sendiri. Rupanya enak rupanya masakan saya. Kalau kata udah awal tu, paling enak kat dunia. So, jangan lupa untuk mencuba resipi-resipi masakan Abang Pencik dan Makcik Kamera Inari. So, jangan lupa dikongsikan, di-share, di-like ya, jika suka memberi manfaatnya. Jumpa lagi di video-video yang akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Dan maaf ya kalau ada kekurangannya. Saya nak teruskan makan.